Halo semuanya, selamat datang balik di channel Frozaholicast. Hari ini kita mau nyerang nyerang pesawat eh pesawat sampai nyerang nyerang kapal Damned ya. Damned. Ini aku sama temenku lagian cari musuh. Soalnya apa namanya? Kita butuh bahan-bahan lebih bagus gitu, blueprint yang lebih bagus buat bikin kapal yang kuat. Kemarin ada temen ketemu ghost ship. Kapalnya Flying Dutchman, kalau kalian tahu, dia hancur langsung karena kapalnya kapal biasa gitu, jadi masih belum kapal yang bagus. Terus ini juga seneng banget ya, kapal laut sekarang dia jadi kenceng movement speednya, habis diupdate sama developernya, kenceng banget dia. Nah sekarang kita cari musuh, biasanya mereka ada di sini. Nah itu kalau lek-lek berarti ada seharusnya di sini, jadi ke-deket sini. Nah itu dia satu. Yep, ada satu. Itu level berapa ya? Itu nunggu temanku dulu mendekat, kita bakal menyerang menyerang itu lah. Sekarang peperangan kapal ya, itu apa ya, coba ya, nunggu nunggu temanku deket, soalnya juga jarang-jarang peperangan kapal kayak gini, baru sekarang aja. Yap, sekarang kita bakal coba. Ini peperangan kapal nih, kurang deket. Yap, udah nice. Wow, mantap! Aduh, duh, 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 duh. Kita tembaknya, wah gila, lag banget. Kita borang, coy. Layarnya kagak kedapatan. Kita harus cari angin. Dikit lagi. Yep, mati dia. Kita butuh butuh lootnya ya. Sekarang udah kuat nyerang. Oh lumayan itu dia. Ada. Kita berhenti dulu di sini. Tuh ada dua. Situ. Ah kejauhan biar biar temen aja yang ngambil. Oh ada kru, lupa lupa. Bentar 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 bentar, kita oh krunya. Jadi dia dapat dapat kru di situ. Lumayan level 7. Parah kena kena jellyfishnya bikin bikini bottom. Kagak bisa naik kapal. Gimana nih? Ayolah. Aduh, duh, duh, duh. Gila ya. Kita lanjut perjalanan kedua. Cari musuh lagi. Apa langsung ke lokasinya aja ya? Ke hotspotnya.
kan ada tuh di sono spotnya. Nah, di map itu hotspotnya dia tuh ke kanan situ. Ya, ke arah kanan lurus pas setelah setelahnya pulau di depan ini. Ntar ada hotspot di sana, banyak banget musuh. Kita bakal nyoba perang. Nah, itu belum apa-apa. Udah ketemu. Ayo nunggu temen ini. Let's go. Kita deketin. Oh. Awas. Ada musuh. Musuh kuning, oi. Ada musuh kuning. Takutnya kagak kuat ntar. Semoga aja pas. Apa kurang deket ya? Kurang deket masih. Yap, ready. Lepas. Ih, nabrak. Parah, lag banget coy. Kita balik dulu kapalnya. Serang lagi, tembak. Soalnya ini juga sekalian harus ngontrol layar ya, jadi agak mudah. Yep, kena itu, nice. Aduh, hiunya. Parah. Aduh, mati. Aduh, duh, mati nih. Please, selamat coy. Nice. Level 16 itu dia. Duh. Kita harus kejar dulu. Elah, menggoknya ke. Wow, nice. Aduh, rusak semua dah nih. Tembak. Ah, meleset tembaknya. Temanku kena keroyok. Kita bakal bantuin. Ayo kena, please. Kagak kena. Gila, jarak tembakannya mereka lebih jauh daripada kita. Nabrak. Nabrak coy. Rainbow. Mati itu dah. Akhirnya sampai di base. Kita lihat ya, dapat apa aja tadi dari dua doang loh ya. Dari dua doang kita dapat grab shot ammo, dapat buckle bullet ammo, dapat bar shot, dapat spear bolt, dapat cannon lagi,
Terus ini yang penting nih, kita dapat find large bid sale. Gila ini mantap ini. Dia find large ship sale, terus ada journeyman speed sail, terus ada blueprint journeyman swivel gun. Jadi ini mereka penting ya untuk bikin kapal kapal yang bagus. Ntar mungkin siapa tahu aja ya, kalau kalau dapat yang lebih bagus lagi atau mythical gitu, kita bakal coba bikin kapal laut legendary nanti. Kapal laut legendary yang kuat dibuat nyerang musuh-musuh. Nah, setelah kita bikin kapal legendary, kita bakal nyoba melawan Kraken. Kraken itu yang gurita, gurita cumi, cumi gede banget itu. Kita bakal coba lawan itu. Untuk sekarang kita masih lagi cari blueprintnya. Nah, sekarang bakal ngumpulin bahan-bahan buat ngefix kapal, dan kalau udah kita bakal berlayar lagi. Sebelum berangkat, ini saatnya kita bikin. Ya elah, gajahnya mati lagi. Ya, sudahlah. Sekarang kita ngecat kapal dulu ya. Kemarin ada yang request bikin warna hitam dan biru. Jadi ini ku coba hitam dan biru. Lah, kecat hitam. Usahain ya, walaupun kalian ngecat kalau di game ini, kalian tetap harus punya kuas, karena biar biar bisa tahu regionnya itu yang mana, region 1 yang itu, region 2 yang mana. Jadi ntar kita tetap bisa tahu. Jadi biar bisa lihat regionnya yang mana. Soalnya kan kalau dari sini kita nggak bisa lihat ntar hasilnya ngetes. Jadi umpama di kiri itu ya yang hitam tuh, regionnya bisa di enable, bisa disable. Kalau enable berarti bakal diwarnain, kalau disable berarti nggak bisa. Tapi tetap kita nggak bisa lihat jadinya nanti gimana. Makanya kita harus bikin lihat kayak gini. Kalau hitam di region 1. Nah, region 1. Region mana lagi? Berarti untuk warna hitam di region 2, 4, di region 1, 4, 5, 6. Untuk planknya ini, plank yang biasa ya. Jadi tinggal klik kanan, ditahan, klik 1, terus jadi 4, 5, 6. Tinggal cat dah. Ini plank yang biasa ya, beda dengan plank yang ada bolongannya buat tembak ini. Jadi kita ngewarnain yang biasa dulu. Nah, beda juga kan kalau ini jadi hitam semua. Ini ntar seharusnya warna biru. Ntar diperbaiki, santai. Ini udah 1345. Nice. Cannonnya yang di atas sekarang. Yang ini. Nah. Apa kayu cannonnya harus di
warna jadi hitam juga ya. Ntar aja dulu deh. Nah, mudah banget kalau udah pakai ini. Udah. Nah, udah selesai. Gimana? Biru sama hitam ini. Hitamnya sih nggak bisa hitam banget ya kalau di kayunya itu. Lumayan lah. Saatnya kita berangkat ronde kedua. Ini nyesuaiin angin dulu. Ngambil sudut. Nah, terus dari sini baru kita bisa ke bawah sono. Ya, dan ntar kalau sudah ketemu musuhnya, gue bakal balik lagi. Temanku itu dia di tengah-tengah laut ngancurin sailnya ini, yang untuk layarnya itu loh dihancurin, diganti pakai yang gede kan, dari yang medium diganti pakai yang gede. Cuma bisa dipasang satu. Lihat bentuknya itu aneh. Udah terlanjur masuk ke range tembakan. Kita serang dah. Eip, meleset coy. Nice. Tembak lagi. Nice, biar temanku yang nembak. Yep, mati. Mantap, cuy. Target terakhir ada di depan. Saatnya ngebut. Target terakhir dah ini untuk hari ini. Ntar kita lihat ya di kita dapat apa aja hari ini. Let's go. Siap-siap nembak. Kagak sampai. Sampai sih. Kagak sampai ternyata. Siap-siap lagi balik. Mantap. Dia. Wow, kena bagian bawah kapalku. Siap-siap. Nice.
bersamaan juga kita harus kontrol mati dah itu. Oke. Nah, hari ini kita setelah berburu itu semua dapat kita lihat ya, lihat ini. Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi ternyata. Oh iya, ini. Ya, itu nggak kehitung sih. Yang penting blueprintnya. Kalau ammo dan lain-lain kan emang sudah dapat dari sononya. Blueprintnya ini yang penting. Jadi pertama kita dapat mortar. Ini yang penting, kita dapat fine small wood ya. Oh, ini yang small buat perahu, buat dindingnya perahu itu yang penting. Ini yang gede. Ini mantap ini. Dapat cannon. Cannonnya yang fine. 108% damage. Jadi ntar damage-nya kapal makin gede ntar. Ini medium wood plank. 108% durability juga mantap. Ada gunport juga, tapi yang large semua. Oh, ini ada journeyman medium wood gunport. Ini yang dibutuhin. Ini mantap cuy. Oh, 109% journeyman, padahal cuma 109% ya. Ada layar kapal yang kecil. Oh, dan ini 110% damage. Mantap ini cannonnya. Ya udah deh, itu semua yang sudah kita dapetin hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Kita jumpa di next episode. Bye.